Hai guys, kembali lagi bersama channel YouTube No Limit Indonesia. Di sini kami kedatangan motor ADV akan memasang master rem RPD sama selang remnya dari produk TDR. Yo. Kita langsung pasang aja ya. Bentar lagi libur nih. Daripada pakai main slot lebih baik dandanin kuda besi kalian. Ayo, datang aja ke No Limit. Setiap pembelian ban Maxxis akan mendapatkan satu buah kaos yang unik dan lucu. Nah, ini kaosnya sponsori baju dolar. Bang, ya. Upgrade pengereman biasanya yang pertama harus kita upgrade apa dulu nih? Pertama jelas paling utama tuh yaitu selang rem. Yang kedua bagian master rem. Dan yang ketiga bagian kaliper. Jadi tahapannya selang dulu. Selang dulu yang udah selang utama. Baru master rem. Ya. Udah master rem baru kaliper. Ya. Oke. Kalau misalkan master rem dulu gitu bisa nggak? Cuman dia dalam kurang padat dalam pengereman, terlalu lembek. Oke. Berarti lebih aman tuh selang dulu ya? Ya. Soalnya kalau udah ganti selang master rem standar juga dia udah agak padat pengeremannya. Oke. Lebih enak kalau misalkan udah punya budget beli semua langsung ya? Ya iyalah, daripada pakai main slot lebih baik pakai dandanin kuda besinya lah. Belum tentu bisa kebeli lagi kalau punya uang kalau dipakai main slot ya kan? Iya, oke, siap. Thank you, Bang. Oke, sama-sama. Sekarang pemasangan sudah selesai, pemasangan master rem RPD sama selang rem TDR. Nanti kita kembali lagi buat pemasangan yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Peace.